Dan kebetulan ini cerah sobat. Hujannya dari malam sampai dengan tadi duhur ya, atau tengah hari. Nah baru cerah sekitar pukul 2 sampai dengan sekarang. Kita melihat perkembangan terbaru proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Simak videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like juga videonya. Terima kasih. Ini adalah deretan pilar kereta cepat Jakarta-Bandung pada jembatan layang ke-23. Selama 3 hari kebelakang, sudah banyak terinstal box girder baru di atasnya. Kita lihat progres berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabulang Receh. Hari Senin tanggal 10 Oktober 2022. Kebetulan ini mumpung cerah ya sobat. Kita akan melihat lagi progres dari perkembangan pemasangan box girder jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah kerja Section 2, tepatnya di jembatan layang ke-23 arah Bandung. Nah di sana sobat, kemarin video terakhir saya di tanggal 8 itu kemarin masih di sini nih sobat. Ini masih pemasangan box girder yang ini yang terakhir ke-250. Dan hari ini setelah hari Senin ya, sekarang pukul 16 atau jam 4 sore sudah terpasang 4 box girder lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Nah ke arah sebelah selatan kita bisa lihat di sana sudah terpasang 4 girder baru yang sudah terpasang sampai dengan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sore ini. Box girder kedua ini tuh ada tepat di atas jalan perlintasan ya. Tepatnya itu adalah jalur angkutan batu yang kemarinnya. Lalu berikutnya sudah terpasang 2 box girder lagi ke arah selatan. Kita akan lanjut melihat lebih dekat. Kita pilih yang mana nih, mau dari atas sebelah sana ngambilnya atau dari arah sebelah sana. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jadi hari ini Senin 10 Oktober 2022, box girder yang baru sudah terpasang sebanyak 4 buah ke arah selatan. Berarti nanti di sana atau ini sudah bertotal 250 kemarin ya, ditambah 4 menjadi 254. Berarti ada sisa box girder sebanyak 5 buah lagi ke arah sebelah selatan yang nanti akan tersambung ke jalur subgrade terakhir yang ada di atas sebelah sana. Untuk video berikutnya kita akan lanjut melihat sisa pilar yang akan dipasang box girder berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.